bongkaran ikan. Sekarang mengambil ikan. Ukuran 6. 6. Berapa ribu? Sekitar 110-an lah. 110 ya. Tapi biasanya padangan paling banyak 90 ribu. Daerah mana, Bang? Kita menuju ke Pangandaran. Pangandaran ya, Bang ya. Kabupaten Pangandaran ya? Pangandaran ya, Bang. Ya. Ikan tenang ya, kita renang. Iya. Tujuan ikan kemana, Bang? Kita untuk melihat tanya sendiri. Tanya sendiri itu ada di dalam. Ada kolam yang kosong tanya. Oh, iya. Sepuluh. 10 ribu ya. Nah, mudah-mudahan full muatannya ya, Bang. Harusnya masih punya. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya mau mengajak teman-teman melihat proses pemanenan benih lele. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Aktifin notifikasinya supaya kami bisa terus berbagi pengalaman di dunia perikanan, khususnya gurame dan lele. Benih lele yang sedang kita panen ini berada di kolam beton dengan diameter 2 x 3,5 meter. Benih lele ini umurnya kurang lebih 50 hari teman-teman dari menetas telur. Untuk lele ukuran 4657 ini untuk pakan sudah menggunakan Hiprofit -1 teman-teman. Seperti biasa, kalau kita panen lele, kita harus mengayaknya teman-teman supaya ukurannya bisa seragam, dan nanti pas kita tebar di kolam pendederan, hasilnya bisa lebih maksimal. Target benih lele yang akan kita panen hari ini 100 ribu ekor. Mudah-mudahan target bisa tercapai. Kalau tidak ada, ya seadanya saja. Kita ayak terus sampai benih lelenya rata ukurannya. Kita rapihkan dulu ukurannya. Kita seragamkan dulu ukuran benih lele ini. Baru nanti kemudian kita timbang benih lele ini. Seperti inilah kegiatan kami di lapangan, para pencari benih lele, pencari konsumsi lele, dan konsumsi ikan gurame. Setelah semuanya kita beres sortir, maka tahap selanjutnya kita timbang teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam petani lele Ciamis.